4 Keranggan Temanggung mempersembahkan Kumpani Profile. Kumpani Profile. SMP Muhammadiyah 4 Keranggan Temanggung merupakan salah satu sekolah yang berada di Desa Bengkal, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung. Sekolah ini beralamatkan di Jalan Raya Secang, kilometer 3 Bengkal Keranggan Temanggung. Kode pos 56271. Wilayah ini terletak di sebelah timur kota Temanggung, tepatnya di perbatasan antara wilayah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Magelang, dan merupakan pintu gerbang masuk Kabupaten Temanggung dari arah timur. Berikut ini adalah gambaran singkat dan mengenal lebih dekat SMP Muhammadiyah 4 Keranggan Temanggung. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حصت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhadi. Saya selaku Kepala SMP Muhammadiyah 4 Keranggan Temanggung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sekilas tentang SMP Muhammadiyah 4 Keranggan Temanggung. Pada tahun 1976 sampai 1980 merupakan awal berdirinya SMP Muhammadiyah 4 Keranggan yang waktu itu namanya adalah SMP Yasdes. Ini diambil dari singkatan Yayasan Desa. Kemudian mendapat persetujuan dari Bapak Kepala Desa, yang waktu itu Kepala Desa Bengkal adalah Bapak Raden Umar. Seiring berjalannya waktu dan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam rangka untuk melanjutkan, melestarikan SMP Yasdes ini, maka ada kendala. Karena pada waktu itu mau kemana dilanjutkan SMP ini. Maka atas inisiatif dari Bapak Kepala Desa waktu itu, Bapak Raden Umar, maka diserahkan SMP Yasdes ini kepada Yayasan Perguruan Muhammadiyah. Pada tahun 2009 sampai saat ini, Kepala SMP Muhammadiyah 4 Keranggan saya sendiri, dan ke depan saya mempunyai suatu keinginan, harapan bahwa SMP Muhammadiyah 4 Keranggan menjadi sebuah SMP yang unggul dalam bidang agama, bidang ilmu pengetahuan, maupun bidang teknologi. Visi dari SMP Muhammadiyah 4 Keranggan adalah terwujudnya warga sekolah berkarakter Islami, nasionalis, berilmu, dan terampil.
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka kami mempunyai misi, satu, melaksanakan pembiasaan membaca dan menghafal Al-Quran yang itu dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar. Misi yang selanjutnya yaitu membiasakan sholat secara berjamaah dan sholat sunnah yang lainnya. Melaksanakan upacara pada hari Senin dan hari-hari besar nasional, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan efisien sehingga siswa berkembang secara optimal, menerapkan budaya gemar membaca, membekali siswa dengan keterampilan bela diri, melaksanakan pembinaan siswa secara intensif dalam segala bidang, baik dalam akademik maupun non-akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Ismail, wali murid dari nama Mu'ad Abdul Ra'uf, kelas 7. Saya merasakan sekolah di sini luar biasa.
Pertama yang saya tunjukkan adalah anak saya berprestasi luar biasa. Dari masalah prestasi di bidang hafiz, kemudian prestasi di bidang umum. Dari anak yang dulu kurang berbakti kepada orang tua, sekarang alhamdulillah menjadi anak yang menurut saya luar biasa. Saya menghimbau kepada bapak ibu semua untuk tidak ragu-ragu untuk menyekolahkan putra-putri Anda di SMP Muhammadiyah 4 Bengkal Keranggan Temanggung, karena yang saya rasakan kualitasnya tidak kalah dengan sekolah-sekolah elit di kabupaten. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu ila awak mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid alumni dari dua anak saya. Sekali lagi kami sekeluarga sangat berterima kasih kepada ustadz-ustadzah dari SMP Muhammadiyah, yang mana kedua anak saya sudah berdikari atau boleh dikatakan mandiri, kelihatan kedewasaannya setelah dari SMP Muhammadiyah. Oleh karena itu, apa yang sudah dilakukan SMP Muhammadiyah semoga bisa terus berjalan, terus langgeng, dan ditingkatkan keberadaannya supaya menjadi sekolah unggulan. Demikian saja dari wali murid saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat dan sikap yang ditanamkan oleh sekolah membuat kita terasa nyaman. Semula kami menganggap mentalitas juara SMP Muhammadiyah 4 Keranggan adalah hal yang tak mudah kami pahami. Seiring berjalannya waktu, mentalitas itu telah tertanam kuat dan menjadi bekal berharga bagi kami untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Nilai-nilai keagamaan dan keteladanan yang senantiasa ditanamkan oleh guru dalam kehidupan sehari-hari menjadi pengalaman, kesan, dan perasaan bangga kami menjadi bagian dari keluarga besar SMP Muhammadiyah 4 Keranggan Temanggung. Demikian sekilas tentang SMP Muhammadiyah 4 Keranggan Kabupaten Temanggung. Kurang lebihnya mohon maaf. SMP Muhammadiyah 4 Keranggan berkarakter Islami, berwawasan luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi gambaran singkat dan mengenal lebih dekat SMP Muhammadiyah 4 Keranggan Temanggung. Jangan ragu lagi, percayakan putra-putri Anda menimba ilmu di SMP Muhammadiyah 4 Keranggan Temanggung.